orang kita harusnya masih baik yuk tunggu. Kalau tidak susah nanti. Tak apalah, ay pergi kedah yuk tunggu. Datang sini ay tunggulah. Taksi je. Nurkia, mana beg yuk? Ada di dalam. Taksi, tolong beg dalam ya. Baik je. Bilik yang ay nak tinggal tu di mana? Dalam tahun juga. Sewanya 30. Tak apalah Nurkia, ay dah cakapkan kat bos. Bos kata dia boleh start malam ini juga. Bandar Kuala Lumpur ni besar ya. Hai, ini kan ibu kota Malaysia, tentulah besar. Encik berdua ni datang dari mana? Saya ni dari sini, kawan saya datang dari Kedah. Kedah? Amboi, jauhnya. Saya dengar tadi Encik ke sini nak cari kerja. Kerja apa Encik? Kerjanya kurang baik sikit lah Encik. Kerja kurang baik tu kerja apa Encik? Encik Nurkiah ni jadi guru. Guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah tu bagus Encik. Saya dulu pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar 4 huruf. E, I, C, D, guru pun mati. Encik berdua ni dah kahwin ke belum? Hah? Melarat pula si tua ni. Kami ni belum kahwin lah. Kenapa? Bukan. Saya tu nak bagi ingat, hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung. Tak apalah, kami berdua dah dewasa. Taulah kami jaga diri kami nanti. Tapi, jikalau sekiranya Encik berdua mau pertolongan, carilah saya di taxi stand. Di sini semua orang segan sama saya. Segan yang macam mana? Baru-baru ini kita adakan peraduan. Semua orang kalah dengan saya. Sebab itu orang segan dengan saya. Peraduan apa, Encik? Peraduan makan. Tinggal ini rumah? Ya, kenapa? Ya, ini rumah memang bagus. Mana dia yang nak sewa bilik tu? Itu dia dah sampai. Siapa nama Encik? Nurkia. Oh, Cik Nurkia. Jemputlah naik. Silakan naik. Tak payah bimbang. Sebab orang di sini semua baik belaka. Yang tu bilik kerani lawyer. Yang ni bilik kerani lawyer juga. Yang sana bilik kerani pingpong pekpot. Pingpong pekpot tu kerja apa, Mak Mina? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Dia lah tu, pingpong pekpot. Bilik tu pula. Bilik tu apa? Bilik tu bilik cikgu sekolah. Silakan masuk. Mari masuk. Silakan. Silakan. Inilah biliknya Cik Nurkia. Elok tak? Boleh tahan, Mak Minah. Beg ini taruh mana, Cik? Taruhlah di sana. Berapakah sewanya, Cik? Tak banyak, Cik. 3.50 ringgit saja.
Nah, ambillah RM4. Terima kasih, Cik. Kalau Cik berdua perlu kenapa-apa pertolongan, inilah adresnya. JP? JP. Justice of Peace? Bukan, jawab peranakan, Cik. Selamat tinggal, Cik. Cik, selamat tinggal. Makcik, Pepak Pepot. Pandai juga bergurau daripada kat situ, ya. Elok juga. Mak Minah ni dah lama janda. Mak Minah, bilik mandinya di mana? Oh, ya. Mari Mak Minah tunjukkan. Ini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapurnya. Bagaimana? Suka tak? Suka, Mak Minah? Kalau dah suka, Mak Minah tu... Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu. Aduan? Nak adu kat siapa tu, Mak Minah? Bukan. Itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, advance. Ha, kedepan! Kedepan tu ya! Ini dia, Mak Minah. Terima kasih, nak. Mak Minah ada matun. Matun? Ya. Rasa Mak Minah ada agak nanti Mak Minah cari. Mak Minah ni selalu lupalah. Tanya dia. Cukup. Minah ni mata dia. Terima kasih, ya. Nah, mari kita buatkan barang-barang dulu. Marilah. Angkat ini dulu. Katil pula. Mari. Katil nanti aku pergi. Dari mana saja datang suara ni pula? Apalah orang sebelah ni ngik-ngik, fikir orang hati hidup tak boleh. Bodoh. Tak ada baca punya orang. Bagi-bagi buta tu, ha? Tak ingat kau orang sebelah sini nak tidur kah, nak apa kah? Ajak kedebang. Kau nak kerja tak boleh pelan-pelan sikit kah? Orang sebelah, kalau dah ya pun kau tak boleh cakap baik sikit ke? Yang kau tu jerit macam pelesik tu buat apa? Aku pergi sebab kau tu tak ada otak. Tolol, bahlol, sadiwal, kadiwal, maliwal. Orang sebelah, kau jangan wal-wal-walkan aku tau. Bilik ini bilik aku punya. Aku bayar sewa. Aku boleh buat apa yang aku suka, tahu? Oh, kau bayar sewa, ya? Abang kau fikir aku tinggal bilik ni free, ya? Aku juga bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. Kalau aku yang salah, kau maafkan aku. Tak boleh ke? Hei, maaf gitu punya kasar. Maaf, Nen. Ya, kau si salvation. Maaf. Maaf.
Pada malam ini, Kupang Cabana mengadakan extension hingga pukul 4 pagi. Bilik gelap. Tengah pagi. Besok nak pergi kerja lagi. Silakan. Ini mesti orang sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul paku, mesti tendang dinding. Nombor aku dia jatuh. Sedap tak? Oi, apa bising dia tengah-tengah malam ni, ha? Tak ada otak ke?
Orang nak tidur lah. Alah, saja orang tidur dah senang. Kau, oh, ikan belaga ada belawan ya? Tidak. Macam orang pergi. Pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising? Oh, sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita apa? Ini buat begini mana boleh tahan? Ayuh. Apa boleh jadi ke begini? Awak ketuk kepala saya ya? Bukan ketuk, itu tunjuk action tu. Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini? Hai? Kepala saya awak goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau. Oh, nenek awak tak pernah goyang ya. Kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ini tak bayar? Asyarakat! Jangan, biar! Ini dah sudah melepaskan! Asyarakat! Eh, apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah! Hari dah nak subuh ni! Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa, dia ketuk kuat-kuat begini! Begini bila kuat? Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah melampau ni, betul? Hai? Awak tonjol muka saya ya? Ya? Awak tonjol muka saya ya? Oh, sungguh ni. Awak ingat kepala saya ni? Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah ya? Lepaskan. Ha? Awak jangan beri saya darah tau. Awak pukul tonjol kepala saya. Begini. Lepaskan, lepaskan. Awak jangan beri. Awak jangan beri saya darah. Buat apa ya awak? Sajalah yang bunyi. Jamlah itulah inilah. Orang nak tidur pun tahu ni. Celaka punya orang sebelah. Terkejut aku. Nanti kau.
pagi, Cikgu. Selamat pagi. Barulah senang sikit. Sakit hati dia tinggal kat sini. Ada lagi rupanya. Aku ingat dah melingkup pergi kerja dah. Sayang, kalau nak santap pun santaplah. Tak payah nak pakai background music. Dinda di sini nak beradu. Sayang, nyawa, intan payung, nyampah. Macam itulah cakap. Gila tu dah merambus pergi kerja agaknya. Barulah aman sikit. Ya
Ada lagi yang mengacau. Siapa? Ayla, Rosna. Apa pula yang jatuh? Nah? Nakia? Apa yang punya kedepak tu? Buat nangka jatuh lah. Mana you dapat buat nangka? Bukan buah nangka lah. Kita tengok orang sebelah tu, belaka. Kulit pisang dibuang ke bilik air. Nasib baik tak mampus. Sehat orang sebelah ni, ya? Haa lah. Katanya nak pergi post office. Sebab itulah datang. Saya nak temankan you. Iyalah, saya nak kirimkan duit untuk mother air di kampung. Apa you nak buat? I nak bayar hutang. Puas hati ai. Nurkia, Nurkia. Pagi, murid-murid. Duduk. Baca apa yang cikgu tulis di papan hitam, ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca, Nordin. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu. Tidur! Cikgu sudah tidur, mari kita main!
Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sari. Cikgu. Cikgu. Hai, aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Hai, cikgu. Kenapa kau tak kasih tahu cikgu besar datang, ha? Cikgu, kalah 6 kali didapati cikgu tidur di dalam darjah. Saya minta maaf, cikgu. Cikgu, saya mendengar khabar cikgu ada bekerja di kelab malam. Benarkah begitu? Sah. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, cikgu. Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan, tidak boleh berbuat demikian, cikgu. Cikgu, begini sajalah. Jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan kelab malam, cikgu berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan menjadi guru, itu pulang maklum pada cikgu. Cikgu, saya berjanji di hadapan cikgu. Mulai hari ini, saya tidak akan bekerja di kelab malam lagi. Ya, itu bagus, cikgu. Sekarang cikgu boleh balik ke darjah, ya? Terima kasih, cikgu. Cikgu Sari. Saya, cikgu. Jikalau cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah, cikgu. Terima kasih, cikgu. I ingat petang ni tentu Margaret akan terima duit tu. Yalah. Lepas ni, you nak pergi ke mana, Rosna? I dah janji dengan Abang Rashid nak tengok wayang. You nak ikut tak? I nak pergi shopping lah. Ha, itu pun dia dah datang. Betul tak time saya janji? Betul. Nokia, you tak mau tengok yang? Lain kali lah, Abang Rashid. Betul. Baik. Boleh tahan. Laki dia agaknya.
Encik, itu beg saya. Ya, saya tahu. Terima kasih, Encik. Kalau tidak, tentu duit saya hilang. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Syari. Cikgu Syari. Terima kasih, Cikgu Syari. Nama saya Nurkiah. Oh. Cik Nurkiah ni nak ke mana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Cikgu? Saya ni baru balik dari sekolah. Dan tak tahu nak pergi mana-mana, Cik Nurkiah. Cikgu? Zoo negara di mana, Cikgu? Cik Nurkiah nak pergi? Boleh saya tolong tunjukkan? Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih sudah menjelma. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku tidak dapat melupa. Adinda pujaan jiwa, kekasih yang jelita nawar duka. Kandalah harapanku, kekasihku sayang, mohonlah doa restu malam dan siang. Marilah dinda, mari kita bersama memadukan asmara. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Asmara di dalam hidup kita, seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Cikgu, saya nak minta diri cikgu sebab saya bekerja malam. Kerja malam? Di mana Cik Nurkiah bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Mengajar di sekolah mana, cikgu? Sekolah masak-masak. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga, ya? Ya?
pun dah lambat. I jumpa boyfriend lah. Boyfriend, jangan. Eh, nantilah. Sikit dah lagi, I cakap lah. Alah, kasi tak sekarang lah. I tak boleh. Kira-kira dan buat kira-kira apa yang cikgu tulis di papan hitam. Keluarkan buku sekarang. Bagus. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu Sa'ari. Ada hal apa, Cikgu Sa'ari? Cikgu, petang ini kita ada mesyuarat tergempa. Saya harap Cikgu jangan uzurkan. Petang ini, Cikgu? Ya. Baiklah, Cikgu Sa'ari. Datang, ya. Baik, Cikgu. Petang ini aku jumpa mata air macam mana? Tulis, murid-murid. Jangan main-main, tulis. Usak program aku. Hilang lagi? Tadi ada di sini, Cikgu. Ada? Ya, baru lagi sekejap. Cikgu,
Saya minta maaf, cikgu. Hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab perut saya ini makin menjadi-jadi, cikgu. Cikgu sakit? Benar, cikgu. Ah, saya ada ubat, cikgu. Ah, ini ubat cikgu makan. Tak boleh, cikgu. Doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya, cikgu. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Ya, cikgu duduk sekejap pun tak boleh? Duduk pun tak boleh, cikgu. Makin duduk, makin panas, cikgu. Meletup-letup macam bara api di dalam. Cikgu, saya pulang dulu, cikgu, ya. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Besar. Cikgu, segala keputusan mesyuarat ni saya bersetuju, cikgu. Ha, ya lah. Cikgu Sari ni memang ada-ada saja helahnya. Memang cikgu, tetek kami tu ada saja helahnya. Itu nasib baik cikgu. Kalau nenek dia kahwin tak. Cikgu mengajar lagi malam ni, cikgu? Ya, mengajar, cikgu. Dalam darjah cikgu ada berapa murid-murid? Ada 40 orang, cikgu. 40? Banyaknya.
Ah, kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang ya. Cikgu, kita ni dah lama berkenalan. Di mana cikgu tinggal? Saya tinggal di Pelang Jaya, cikgu. Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Ah, jauhnya. Cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Minggu depan. Di mana? Tempat biasa. Jam? 3:30. Boleh. Aduh, rumah aku. Cikgu, kenapa cikgu berhenti dekat sini? Cikgu. Saya nak buat rambut, cikgu. Oh, buat rambut. Cikgu jangan lupa minggu depan, ya. Baik. Driver, pergi Jinjang ya. Baik, Encik. Encik kata nak pergi ke Jinjang. Jinjang? Lain tahun kita pergi, ya? Celaka punya orang sebelah. Dia buang kaca di bilik aku, ya? Nanti kau. Thank you.
La la la, la 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 la. Ali! Laka punya orang sebelah. Kata dia buang bilik aku. Pindah balik kemari. Tadi kau dah di belah sana, sekarang kau dah di sini. Wah, orang sebelah ni dah melebih awaknya. Nanti kau. Fikir besi remuk tangan aku. Orang kau ni dah mengada-ngada orang sebelah. Kau main kasar ya. Ya orang sebelah. Ya mana kau? Ah, engkau sembunyi ya. Engkau selimutkan muka kau ya. Bukalah muka kau kalau kau berani. Ada fikir banyak cantik muka kau. Pegada, sepumpuan jual nasi lemak lagi cantik pada kau tahu. Oh, orang sebelah. Itu dah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau. Eh? Kau bilang aku keling botol ya? Ya. Perangai serupa kau tu. Perempuan gila saja yang tergege-gege. Kau tahu tak? Ini dah melampau ni. Yeah, shut up you. You shut up. Kita shut up dari shut up kita. Shut up. Ya aku tahu sudah. Shut up. Bagi yang bersih shut up. Shut up. Sorry, go. Encik-encik dan tuan-tuan, pada malam ini kita berasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hanum. Mulai pada malam ini, Cik Nurkiah Hanum akan menjadi penyanyi tetap di Silver Totis Cabaret. Dan lagu yang pertama ialah lagu Apa Guna Berjanji. Thank you.
hati. Kalau beracun hati, tuan sendiri menggigit jari. Jangan main asmara, bukan mudah bercinta. Yang ditunggu tak tiba, tidur tak enak, mandi tak basah. Ataupun taufan. Sama-sama. Yang itulah rumahnya. Naiklah ke atas. Kita nak tanya. Tak siapa pun. Oh, ikut bilik ni, ikut. Ya, apa saja ketuk pintu pagi-pagi butanya. Hari minggu orang nak tidur lama sikit, ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk paku lah. Ah, nantilah buka pintu. Apa? Jangan-jangan si Samad dah. Engkau nak apa, Samad? Ha? Air kau pakai kot biru, Samad. Cina, bukan. Kot aku, kot aku. Taklah pintu. Taklah pintu. Nak cari siapa, makcik, ha? Makcik nak tanya, Kak Cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu.
saja jam belah. Amboi, sombongnya budak ni. Hang tunjuk ek ke aku no? Tak apa. Nanti kalau hang pergi ke alok tak, kepala hang nanti aku putar hang kau. Eh, Kia. Mak! Loh, mak bila mak mat? Mak baru sampai. Eh, mak mat tak habang pun. Eh, Hashim, buat apa Hashim? Mak mat masuk bilik Kia, mak. Masuk. Mak tahu Kia duduk di sini. Mak turun daripada kereta api. Mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak mai sini. Duit yang Kia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Kia dah kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa, Kia? Yang mak tahu hang ni standard 6 pun tak pai. Cikgu sekolah buta huruf. Sebab itulah kau pun buta perut. Orang sebelah tu siapa, Kia? Sombong tau. Tadi mak tanya ke dia. Dia tutup pintu. Ada kebantuan. Orang gila tu, mak oi. Mau keluar dari mental hospital. Kalau orang macam tu, terjadi nantu mak pun tak apa. Hei, mana kau Kia menikah dengan orang tu ke? Orang yang macam tu, jangan kata Kia, rimau tak ingin namakan. Baiklah. Kau fikir kau cantik ya? Nenek aku lagi cantik lah. Kia, adik hang ni nak sangat baju koboi. Baju koboi? Tak apa. Esok kau beli ya, Syim? Esok tak boleh lah, Kia. Pasal apa? Mak nak balik malam ni juga alat setang. Malam ni? Awaknya mak nak balik lekas sangat. Mak ni mai tengok hang. Kalau dah hang betul tempat duduk, tak apalah. Pasal apa mak nak balik? Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh harap. Selama dah menikah muda ni, jarang-jarang balik rumah tau. Petang ni bukan tak boleh, mak. Tapi Kia dah janji nak jumpa kawan. Nak jumpa kawan? Tak upayalah nak beli baju koboi. Lain kali kita mai, kita beli baju koboi, Nana. Nak baju koboi. Tak apalah. Petang ni, Kak beli baju koboi bagi Aisyim, ya? Kak tak jumpa kawan, tak apalah. Nak baju koboi, 3, pistol, 2, kuda, 8. 8 kuda? Mana kau nak cari kuda sampai 8? Hai, bankruptlah aku, mak. Ni Hashim dah dapat baju koboi, suka tak? Amboi, besar sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, bawa lah mak pusing-pusing saat. Kalau mak balik alok start nanti, orang tak boleh kunun. Baiklah, mak. Encik, tolong bawa pusing-pusing bandar sebentar ya. Baik, Encik. Thank you.
Yalah, kawan hang yang hang janji nak berjumpa tu, dia tak marah kalau hang tak berjumpa. Jangan-jangan dia merajuk, Mak. Merajuk? Hai, kawan hang tu jantan ke perempuan? Jantan, Mak. Ui, boyfriend kot. Awak hang tak habak kat Mak dari tadi. Siapa nama dia? Cikgu Syari, Mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah Mak pergi jumpa dengan dia. Tak mahu, Mak. Malulah. Apa yang anak malu? Kan nak jadi menantu Mak juga. Baiklah, Mak. Encik, tolong bawa ke Zoo Negara, ya? Baik, Encik. Mana kawan hang kia? Dia dah balik. Hang janji pukul berapa? Janji pukul 3:30. Lah ni? Lah ni dah pukul 6. Patutlah dia tak ada. Mana balik petang ni juga ke? Mak Minah nak pungut duit sewa bilik bulan ini, cikgu. Oh, ya. Tunggu sekejap. Ini duit saya, Minah. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cik Nokia. Dari stesen kereta api, Mak Minah. Apa hal? Mengantar Mak balik ke pun. Celaka punya orang sebelah. Orang tak dapat penyumbangan mata air, dia cari pasal pula. Tengoklah. Saya ajak lagi kah? Oi, orang sebelah. Awai hang jolok mai bulu hang masuk dalam bilik aku, ha? Nah, hai. Awai hang ingat ni halok stang kah, oi? Saya tengok tu. Dia perli cakap saya pula. Orang sebelah! Kau jangan menghina kampung aku, tau? Nah, hai! Siapa yang duk hina kampung hang tu, oi? Yang bulu hang duk jolok terjuntai jelas masuk bilik aku tu buat apa, ha? Hang tarihlah balik! Shut up, you! Hang jolok lagi, mampus dengan aku dah. Jolok lagi, ya. Tidak, aku.
Eh, orang sebelah! Kau siram air, ya? Aku siram sebab kau biar, nak. Biar, nak. Lama penyek jambul aku. Aku biar aku apa. Penyek jambul. Agak. Ini dah berlampau dah ni, orang sebelah. Eh, orang sebelah. Eh, sudahlah kau siram aku. Kau bilang aku biar apa, ya? Banyak cantik muka kau. Kalau aku turut-turut ke hati, aku sepe mulut kau tau. Sepalah kau belah. Cikgu. Sedap. Cik Nurkia, rupanya yang hari-hari gaduh tu kita ke? Eh, batal sembahyang. Kami berdua tak mau pakai dinding lagi sebab kami berdua nak kahwin. Oh, nak kahwin. Memang bagus, cikgu. Mak Minah juga yang janda. Driver teksi tu pun tak masuk minta. Cikgu, cikgu nak pecah dinding ke? Nak sambung dinding ke? Nak bengkok dinding ke? Sewanya kira dua juga, cikgu, ya? Faham, Amelia, faham. Dua pun dua lah. Nurkia. Tak tiga bulan kita kahwin. Tapi kita jarang-jarang berjumpa. Siang saya pergi mengajar, malam juga pula pergi mengajar. Saya ingat bagus you minta berhenti, Nurkia. Sebab gaji saya pun cukup untuk makan kita berdua, kan? Saya juga kesian tinggalkan you seorang-seorang di rumah. Nantilah. Malam ni kalau saya jumpa dengan cikgu besar, saya nak minta berhenti mengajar. Itu memang bijak tu. Bagus. Sekarang saya pergi dulu, ya? Baiklah. Nokia, kalau you pulang nanti, you tolong belikan kari pap, ya. Hai, Nokia. Baiklah, saya tak sanggup lagi dah kita di sini. Belum jadi apa-apa, saya ingat saya nak berhentilah. Berhenti? Kenapa? Husband you marah ke? Husband saya belum tahu lagi. Kalau tahu, tentu dia marah. You cakaplah dengan dia baik-baik. Nanti kan dia boleh timbang. Sekarang ni you bukan jadi penari macam kita. You sudah jadi penyanyi. Kelas you pun dah tinggi. Saya tak berani lah. Dah 3 bulan saya berhubungkan dia. I bilang I jadi guru sekolah mata-mata. Kalau gitu, baguslah you minta berhenti, okay? Terima kasih. Cik Nurkia, sini duduk. Terima kasih.
Bolehkah saya menolong cikgu? Iya, Tuan Pengurus. Ada perkara yang mustahak yang saya nak cakapkan. Nak minta naik gaji? Boleh. Saya boleh tolong uruskan. Tidak. Saya nak minta berhenti kerja. Berhenti? Iya. Tak boleh, Cik Nurkiah. Sebab Cik Nurkiah, kontrak masih ada 3 bulan lagi. Hai. Hai. Eh, dekat hari ini balik, no? Pergi hari jumpa cikgu besar tak? I dah jumpa. Tapi dia tak kasih berhentilah. Sebab murid-murid nak periksa lagi 3 bulan. Pasal salah lah. Tak apalah kau dah macam itu. Syari, hmm? You marah tak? Apa pula yang nak marah? 3 bulan bukannya lama. Kejap saja. Kejam telik dah 3 bulan. Eh, you buat email karifah tak? Ada. Mana? Oh. Eh, banyaknya. Hmm, sedap. Hadirin sekalian, pada malam ini seorang pembimbing pancaragam yang terkenal ada bersama kita. Beliau ialah Sa'ari Sulaiman. Walaupun Cik Sa'ari tidak aktif dalam seni musik, tapi pada malam ini ia tidak akan menghampakan kita semua. Ay, 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 gembira masa muda. Ay, 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 jangan berduka. Ay, 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 ramainya sungguh merdu. Ayo kita menari. Ay, 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 janganlah masa muka. Ay, 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 mari berdansa. Ay, 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 oh alangkah sendirinya lagu ini. Gerakkan pinggan, goyangkan bahu, menarilah irama twist ciptaan baru. Ay, 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 marilah kawan-kawanku, jangan malu dan ragu. Gerakkan pinggan, goyangkan bahu, menarilah irama twist ciptaan baru. Ay, 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 marilah kawan-kawanku, jangan malu dan ragu.
Tuan Salim dari Paul Pertor. Cari selain. Saya sungguh tertarik hati dengan orkes Tuan. Maukah Tuan merakamkan Kepiring Hitam? Boleh juga kalau kenal dengan cara-caranya. Bagus. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, saya telah mendapat seorang penyanyi wanita. Dan suaranya sungguh merdu. Kalau Cik Syahri boleh combine dengan perempuan itu, recording kita tentu sukses. Siapakah penyanyi wanita itu, Cik Ridwan? Namanya Nurki Hanum. Nurki Hanum? Di mana dia menyanyi? Di Silver Totis. Silver Totis? Ya, di Silver Totis. Jasamu dikenang, dengarlah laguku cinta, gubahan mesra nan manja, sebagai ganti diri bersama kau berbakti, semoga tabah hati, kekanda di medan. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah ke kanda maju, jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu, perwiraku. Sama kau berbakti, semoga tabah hati. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah kekanda maju, jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu, perwiraku. Cikgu mengajar di sini, ya? Ini semua murid cikgu, ya? Terima kasih, Norkia. Terima kasih banyak-banyak.
Ayo cari. 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 Segala-galanya. Benar, Nokia. Saya pun juga turut kesal apa yang telah terjadi. Pak Rasid, malam ini pulang sendiri. Saya nak hantarkan dia pulang. Baiklah, Nur. Ari. Ah. Oh, perempuan kebret dah balik ya. Eh, dengar sini baik-baik perempuan kebret. Ini bilik aku. Sekarang aku dah pasang dinding balik. Sebelah sana bilik kau. Get out both of you. Cikgu, biarlah saya terangkan keadaan yang sebenarnya, cikgu. Tak payah kau terangkan, Rosna. Aku dah tahu segala-galanya. Cikgu sekolah masak-masak gunung. Keluar rumah pakai kain tudung, pakai kain batik, pakai baju kebaya, jalan pakai selipar macam orang kampung. Sampai sana buka baju, dedahkan dada, terpekik terlolong, heng sana heng sini. Itu bini aku kah? Cikgu, Nurkia bukan penari, tapi dia penyanyi, cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Perempuan kebrek semua sama. Low class. Eh, cikgu. Cikgu jangan menghina kami perempuan kebrek tau. Apa? Cikgu ingat semua perempuan kebret tu low class ya? Ya, yeah, semuanya low class. Eh, cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class? Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada low class, tahu? Shut up you. Don't forget to get to the break up macam saya. Ya, sudahlah. Hei, cikgu. Bahasa apa yang cikgu marahkan saya ni? Bahasa Jermanlah. Kau mana tahu aku tak sekolah? Ya, Rik. Sudahlah, Norkia. Jangan menangis lagi. I pun dah menyesal bergaduh dengan husband you. Sekali dia maki dalam bahasa Jerman. Aku sendiri pun tak tahu apa aku cakap lah. Yang kau nak panjang-panjang tu apa? Sudahlah. I tengah pasang tu. Angin ni pun dah naik. You ikutkan sajalah, you boleh selamat. Kalau angin barat, bolehlah I ikut. Ini putin beliau. Bolehlah I ikut. Ikutkan sajalah. Puan perempuan ni tak boleh kasih muka. Kita mesti ajar sama dia. Tapi dalam hati tu, sayang. Ya, apa tak sayang bini pun. Ek saja mau lebih. Tinggal kau seiku. Ayam aku juga. Wek fikir semer fikir saya. Ika kacau. Kiri yang mati. Ani pada gambar solo. Bantai jaga Jerman lagi.
Dalam dunia ini, tak ada yang lebih besar daripada bersabar. Sabarlah. Tak patut Cikgu Syahri buat macam itu. Sebab dia juga seorang seniman. Sepatutnya dia mesti hargakan seni orang lain. Sudahlah. Sudahlah, Nurkia.
Syari, udah makan? Orang nak baik-baik. Dia timing pula. Dahsyat sehari. Aduh, sakit perut. Aduh, tolong, tolong. Angin segugut dah datang. Macam ini kita mesti ajar sama dia. Ada. Tolong orang sebelah wei, tolong. Amina, tolong. Ada. Kita tak boleh melembut lagi dengan Syari. Kita mesti mengeras dengan dia. Norkia, you sayang tak dengan Syari? Kalau you sayang dengan dia, you mesti ikut cakap I. Apa yang I suruh buat, you mesti buat. Apa yang you nak buat? Serah saja dengan Abang Rasib. Dia belum tahu ini Rasib siapa. Biar bilik Darling. Yang ini Darling. Ini. Ini bukan high class punya tempat. Ini low class. Macam gudang petai yang dah bankrupt saja. Asyik Darling. Besok I carikan you satu bungalow yang cantik di Petaling Jaya. Okey? I suka Darling. Bila kita pindah Darling? Kalau boleh malam ini I nak you pindah dari sini. Kalau malam ini baguslah Darling. Kau Darling. Tali? Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau bawa tali. Ini dia nak main kasar.
mati ke lampu lah. Apa yang buat di dalam? Adik, apa yang cuba ni pula? Adik. Janganlah keliti saya. Adik. Janganlah keliti saya. Pegang sikit, cuba. Sakit tau. Dia geram satu macam pula. Ada memang lama dah simpan hati rumah itu. Sejak dia masuk. Ya, ada. Buka pintu lagi. Apa barang Encik tak cakap? Lebih baik kau buka pintu lagi nanti kalau tidak lebam biji mata kau. Buka lagi! Haram macam kahwin dengan dia. Apa dia? Pasal lain kali. Kau tak buka ya? Cari betul-betul. Hei! Buka pintu lagi! Cari sama-sama orang seni. Betul. Dia bukan orang seni, mana yang nak tahu hal ini. Kau tak malu kan buka bini aku? Ayo, kasih cubit. Berhenti lah, Cik. Lebih baik kau berhenti lah, Cik. Kalau tidak, aku lanyak-lanyak kamu kau jadi belacan. Ini peluang saya dah dapat. Lepas edak. Buka dia orang! Tandang pintu ni! Buka! Kau tanggung dia kahwin? Ya. Bagus. Ay, ini kali saya tak kasih jam tu betul. Besok, Barah Syed nak pergi mana? Pergi. Pergi. Petang kita pergi. Pergi. Makan. Pergi. Ah, lagi baik. Pergi. 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 Boleh lah, okey saja. Sampai hati kau macam ni. Macam mana aku mengadu dengan kau pun aku tak nak bawa perempuan masuk bilik. Kau bawa jantan lagi. Boleh lah. Bulan puasa ni kita dapat. Kau ambil awal ya. Okey. Gaji air pun dah. Okey. Tak apa lah, Rukia. Kalau kau nak di kamera pun nyanyi lah, Rukia. Aku tak marah, Rukia. Tidak rusak kau aku apa, Rukia. Tapi janganlah kau cengcangkan hati aku. Ini. Okey, aku kan tu. Eh, anak tu bang. Ya, aku dah mengendang kau tahu ya. Ya, ya. Apa yang mau belikan? You nak kasih tu berapa belas tahun? Belikan. iPhone. Cik. Apa yang kau nak kasih? Tapi cerita itu sudah lah. Ini. Kau pengurat bini aku, Rajik. Bagi yang kayu ni pun kau tahu. Jaga kau, ya. Lagi-lagi. Mana nak tahan gini? Bukan. Eh, Rajik. Kau tak malu, Kak? Oh, yang orang pun membujang ni. Aku tak kau tak ambil. Aku tak bini aku juga ambil. Mak Mina ni aku mandi pembujang. Kau tak mengurat. Ya pun. Kau tahu tak aku sedangkan ini. Ha, kan pecah pintu tak? Ih, kelam. Eh, tau. Ada lama. Ada, Rashid. Adik! Apa? Eh. Tape recorder. Okey, ah. Okey, ah. Maafkan aku, Nokia. Maafkan aku, Nokia. Saya pun begitu juga, Syahrif. Kalau saya bersalah, saya juga meminta maaf. Selamat rojok, Cikgu Syari. Rojok? Bila aku bercerai? Ya, rojok. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang, Cikgu. Duduk. Cikgu sekalian, Cikgu terlebih maklum yang sekolah kita telah pun menjadi johan pertandingan bola sepak pada tahun ini. Dan itu saya nak minta persetujuan daripada cikgu-cikgu semua. Bagus tak kalau kita mengadakan satu perkelahan ke Podeksan? Itu bagus, Cikgu. Kerana kami pun memang tak ada rancangan nak buat begitu. Bagus. Kalau begitu, Cikgu Ani, tolong buat surat perkelilingan antara kepada ibu bapa murid-murid. Kalau ibu bapa mereka setuju, kita akan buat murid-murid ke Podeksan. Bila agaknya, Cikgu, kita nak buat rancangan ini? Itulah yang saya jemput Cikgu-Cikgu sekalian. Bila yang sebaik-baiknya? Saya fikir, Cikgu, elok kita adakan penutup penggal dua ini. Saya setuju dengan cadangan Cikgu Hashim. Terima kasih. Bila kita nak hantar surat, Cikgu? Kalau boleh, selekas mungkin, Cikgu. Cikgu-cikgu, sekian sajalah perjumpaan kita dan majlis kita bersurat. Terima kasih, Cikgu.
sekarang dah net. Dah jadi kurup sau. Rumah pun dah besar. Syarif, hari ini hari jadi Mita. Diorang semua tunggu nak bergambar. Mana ada anak kita semua tu? Tu? Banyaknya. Boleh tahan ya? Mari. Semua anak-anak. Ha, tengok sini. Ah, ya ga. Ah. Ah, tengok sini, tengok sini. Ah. Hmm. Ah, ah, tengok abah sini. Bagus. 5 tahun kahwin 10 anak. 1 tahun 2. Kembar tak berhenti. Macam padi malingja. Cium. Ready?